Assalamualaikum, sahabat IS7 Channel. Pada video kali ini saya bahas mengenai cara screening kesehatan bagi petugas KPPS pada pemilu 2024. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Terkait surat edaran yang mengharuskan adanya screening kesehatan bagi petugas pemilu 2024, BPJS menyediakan layanan screening kesehatan untuk petugas pemilu 2024, termasuk petugas KPPS. Screening riwayat kesehatan bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN, website BPJS Kesehatan. Cara pengisian screening kesehatan KPPS Pemilu 2024. 1. Lewat aplikasi mobile JKN. Unduh aplikasi mobile JKN, bagi yang belum memiliki. Tapi kalau sudah memiliki, kita tinggal login. Saat muncul laman beranda, klik menu lainnya. Setelah itu, pilih menu screening riwayat kesehatan. Selanjutnya, pastikan nama dan nomor kartu BPJS Anda sudah benar, klik pilih. Klik setuju pada laman persetujuan. Kemudian, isi data diri dan pertanyaan seputar screening kesehatan hingga selesai. Jika sudah selesai, klik impan. Lalu, akan muncul hasil screening kesehatan. Berikutnya, klik cetak hasil. Setelah itu, cetak hasil screening kesehatan. 2. Lewat website BPJS Kesehatan. Buka link screening kesehatan BPJS Kesehatan. https://webscreening.bpjs-kesehatan.go.id/screening/index.html. Masukkan NIK nomor BPJS. Sesuaikan tanggal lahir. Dan isi captcha. Kemudian klik cari peserta. Klik setuju pada laman persetujuan. Kemudian, isi data diri dan pertanyaan seputar screening kesehatan hingga selesai. Isi riwayat kesehatan sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam mengisi sesuaikan dengan kondisi atau keadaan sebenarnya. Pada saat mengisi sesuaikan dengan kondisi saat ini.
dalam mengisi sesuaikan dengan kondisi atau keadaan sebenarnya. Isi riwayat penyakit atau sedang menderita penyakit saat ini. Isi riwayat penyakit dalam keluarga. Pilih dan sesuaikan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jika sudah selesai, klik simpan. Lalu, akan muncul hasil screening kesehatan. Berikutnya, klik cetak hasil. Setelah itu, cetak hasil screening kesehatan. Itulah cara mengisi screening kesehatan di BPJS Kesehatan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun dan wassalamualaikum.